Raden Rangdo Sanur, edukasi Rangdo Sanur Rotonang ketika kita mempunyai patih Malimu Guno, kenyataan anu madan waluna tenggira, waluna tenggira Rotonang beliau itu dalam keadaan tidur. Dipandung oleh Patih Maling Maguno, beliau itu tidak siap. Beliau itu dalam keadaan tidur, diajak mesiat, akhirnya merupulun itu orang dosel sanur, tidak siapi. Karena beliau tidak memutih, sing sempat ngidupang mantral, sing sempat ngidupang ngajugik, sing sempat ngidupang pengiwo, makanya orang dosel sanur sing siapi. Karena beliau sing sempat mengeluarkan mantranya, enggaklah dusuk aja Patih Maling Maguno ajak mesiat. Tapi yang saya nyat, mungkin kita ceritanya beliau dalam keadaan memurti, disiapi. Kalau style di Klungkung, Rangdo Klungkung, stylenya kedurgel, masih dalam perawaan manusia. Yang saya nyat, stylenya pasti lengkap perawaan tangguh. Nah, semua mempunyai klungkung. Anak-anak muda itu biar enggak saling menjelekkan, saling melemahkan. Oh, ini style sanore kuang kene. Oh, ini style Gianyar kuang kene. Oh, ini style Bangli kuang kene. Muda ya bisa bunyi gitu. Karena ya oleh Gianyar pasti benar-benar daerahnya. Ketika kita sebagai anak muda yang saya harapkan semua dari sini, dari Gianyar, dari Singapadu, dari Bangli, dari Sanur, semua saya kumpulkan di Pan Andri. Saya ingin membuat museum yang bernama Museum Lingga Tangan. Museum Lingga Tangan itu adalah buah karya tangan. Kita mengumpulkan lokalan, entah itu pakem dari Gianyar, pakem dari Kepadu, Sanur. Saya menjadi kesatuan, ini lho Bali. Ini lho budaya Bali kita. Kalau Sido Karyo Sanur berbeda dengan Sido Karyo lain. Napi ini kebedaan apa, Le? Kalau Sido Karyo di Sanur tidak isi tanduk sirinci. Edukasinya kenapa isi tanduk ini sudah memurti. Sudah memperawak rasaso, sudah memperawak andetio, sudah mengeluarkan kekuatan isi caling. Kalau bong itu pang pengiwo, bong itu pang kewesesan, pasti kewesesan itu berupa tanduk. Karena seperti yang cerita waktu itu, vaksin kurang mengalahkan semua. Waktu cerita sesuun raga, benah nasi ngisi mas. Perjani jena. Pangado sor singgih ini loh sesuun yang kita berupa barong. Berupa barong landung, entah barong ket, entah barong bangkung. Pangado sor singgih aja putimo. Yuk, ngulah berkarong. Mungkin gagah si Rukendro, nanti si Rukendro, nanti style si Pan. Tapi ketika Badarong Masolah, si tetap menjadi lokal. Tetap Badarong Masolah, nampok ya Badarong. Nolah Badarong Masolah. Cero ya, nah kalau gue urahkan, teman, ya lah Pan juga. Tapi ketika Badarong Masolah, saya udah putih. Udah putih nolah Badarong. Suat Badarong Masolah, pilih lah gue Rukendro. Pak Dek, semua niki ampun terdun dengan samian. Semoga Pak Bayap, ini jatuh saya terdun.